Banyak perkara-perkara sebenarnya yang hanya dengan melakukan amalan-amalan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan ada amalan-amalan itu yang kalau dilakukan itu, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk di Masjid Nidaul Ilmi dalam rangka kajian rutin setiap Rabu jam 10. Dan pembahasan di hari ini kita akan membahas seputar mukaffirat minadzunub, hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Tapi yang dimaksud di sini tentu tidak semua dosa, karena dosa itu terbagi menjadi tiga. Ada dosa yang disebut dengan dosa yang paling besar yang tidak mungkin diampuni, seperti kesyirikan, itu tidak mungkin diampuni kecuali kalau dia bertobat. Karena itu berdasarkan nas Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Yang kedua, ada dosa yang berkaitan dengan manusia, dan ini yang ditangguhkan ampunannya. Walaupun seseorang sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau belum mendapatkan keridhaan dan keikhlasan orang yang kita sakiti, kita zalimi, kita ambil haknya, kita rampas kehormatannya dan begitu seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya sampai ada kerelaan orang yang dizaliminya. Dan kalau dia sampai mati dan tidak kunjung pula mendapatkan kerelaannya, maka nanti akan terjadi qisas pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, inilah dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita akan bahas, adalah dosa-dosa yang berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selain syirik, ataupun dosa yang berkaitan dengan orang lain. Banyak perkara-perkara sebenarnya yang hanya dengan melakukan amalan-amalan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan ada amalan-amalan itu
yang kalau dilakukan itu, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Seperti apa contohnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, ketika menyebutkan riwayat tentang dosa-dosa yang akan diampuni walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan baik. Dari Himran dia mengatakan, falamma tawaddu'a Utsman qala, wallahi la uhaddithannakum haditsan, wallahi laula ayah fi kitabillahi ma haddatsukumuhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yatawadda rajulun fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Qala Urwah, al-ayah, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila qawlihi al-la'inun. Rawahu Muslim. Dari Himran dia mengatakan, ketika Uthman ibn Affan radhiyallahu an, beliau melakukan wudu, kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya akan ceritakan kepada kalian sebuah hadis, demi Allah, kalau bukan karena ayat dalam Al-Quran, tentu aku tidak akan ceritakan ini kepada kalian. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kemudian salat, maksudnya salat dua rakaat wudu, kecuali akan diampuni antara dia dan jarak solat dia yang akan dilakukan setelahnya. Maka Urwah mengatakan, yang dimaksud ayat oleh Uthman itu adalah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sampai kepada perkataannya, merekalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana di sini Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa. Jadi tetesan-tetesan air wudu itu bisa menggugurkan dosa kita. Artinya bahwa hanya semata-mata kita berwudu itu sudah diteteskan dosa-dosa kita lewat air wudu tadi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallaha thalathan wa thalathin wa kabbara Allah thalathan wa thalathin fatilka tis'atan wa tis'un.
wa qama tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Jadi kalau seandainya wudu tadi Bu itu sudah menggugurkan dosa, semata-mata ibu wudu itu bisa menggugurkan dosa tuh dari air-air wudu itu. Kemudian ibu melaksanakan sholat wajib. Setelah sholat wajib itu kan ada zikir Bu. Lihat bagaimana keutamaan zikir ba'da sholat itu. Barang siapa yang bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, maksudnya ucapan subhanallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali, kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar 33 kali, maka jumlahnya 99 kali, digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kecuali akan dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi jangan pernah meremehkan zikir setelah sholat pun. Lihat bagaimana keutamaannya, luar biasa. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Tidak ada. Tapi Nabi SAW mengatakan walaupun dosa kita seperti buih di lautan akan diampuni. Kemudian contoh yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang melazimkan ucapan subhanallah wa bihamdi, kan mudah Bu ya, subhanallah wa bihamdi, sekali dengar saja hafal tuh. Fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari itu 100 kali. Pemanya ibu bagilah, pagi berapa kali, siang berapa kali, sore berapa kali, malam berapa kali, pokoknya 100 kali dalam sehari. Tapi lihat pahalanya. Maka akan dihapuskan kesalahannya walaupun seperti buih di lautan. Subhanallah. Hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali itu sudah menghapuskan kesalahan kita walaupun sejumlah buih di lautan. Atau contoh yang lainnya, hadis dari Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Man qala hina ya'wi ila firashihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ghufirat lahu dhunubuhu aw khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang menuju pembaringannya sebelum tidur, maksudnya Bu, ibu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dialah semata yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan, baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha mampu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar, kecuali akan diampuni dosanya atau kesalahannya
walaupun kesalahan ibu itu sejumlah buih yang ada di lautan. Hanya membaca satu kali ini saja loh, sebelum tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Cukup menghapuskan kesalahan kita walaupun sejumlah buih yang ada di lautan. Subhanallah Bu ya. Lihat. Sebenarnya amalan-amalan zikir seperti ini itu kan bisa kita lakukan. Karena zikir itu bisa dilakukan, anak kecil bisa melakukannya. Orang remaja bisa melakukannya, orang dewasa bisa melakukannya, orang tua bisa melakukannya, laki-laki bisa, perempuan bisa, kapanpun bisa. Tidak harus mengeluarkan modal, yang penting dihafal, dibaca. Tapi lihat pahalanya. Menunjukkan bahwa zikir itu amalan yang luar biasa. Salah satu penyebab dosa-dosa kita diampuni adalah dengan cara berzikir, baik berzikir yang sudah ditetapkan seperti setelah sholat yang saya tadi sebutkan, ataupun sebelum tidur, ataupun zikir umum tadi, membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Tapi itu sudah cukup tuh menghapuskan dosa kita walaupun sejumlah buih di lautan. Luar biasa. Sebenarnya Islam itu mudah gitu ya. Cuman kita saja yang kadang-kadang sulit untuk atau malas untuk melakukannya. Zikir kan beda Bu dengan sholat. Harus ke masjid kalau laki-laki, harus ada gerakan walaupun ibu di rumah. Zakat harus pakai harta, haji apalagi capek-capek. Zikirnya hanya ngomong saja. Itu saja kadang-kadang malas kita berzikir. Tapi kita akan sebutkan beberapa amalan yang bisa menghapuskan banyak dosa. Yang pertama, bersolawat. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha ashra salawatin wa khutta anhu biha ashra sayyiatin wa rafa'ahu Allahu biha ashra darajat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Rasul akan bersalawat 10 kali kepada kita, dan kesalahan kita akan dihapus sebanyak 10 kesalahan, dan kita akan diangkat dengan 10 tingkatan. Hanya bersalawat saja Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya ngomong begitu. Maka Allah akan utus malaikat membawa salawat kita menuju mana? Malaikat akan datang ke kuburan Nabi. Kemudian akan memberitahukan kepada Nabi kita bahwa ada di antara umatmu yang bersalawat kepadamu. Maka Rasul akan bersalawat 10 kali kepada kita. Subhanallah. Apalah sulitnya bersalawat. Sambil jalan dari sini pulang atau tadi dari rumah ke sini, Allahumma salli ala Muhammad, kan tidak ada susah. Biasakan. Kalau bisa setiap ibu kaget itu yang dibaca. Karena saya di masyarakat itu aneh-aneh. Kalau orang kaget apa pula yang diomongkan tuh. Ya. Bahkan saya punya kawan tuh kalau kaget bilang jangkrik. Kan sayang gitu. Kaget aja jangkrik katanya. Ya Allah kan. Apa susahnya Allahumma sholli ala Muhammad daripada jangkrik yang disebut? Ya, jadi salawat itu satu kali sudah menghapuskan 10 kesalahan dari kita, mengangkat lagi 10 derajat dari kita. Rasul pula bersalawat 10 kali kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, kan itu Bu ya. Kan mudah itu istighfar sambil sini jalan pulang itu kan bisa astaghfirullah, astaghfirullah gitu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man lazim al-istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja. Siapa yang melazimkan baca istighfar, maka Allah akan jadikan kesulitannya lapang. Bahkan Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima." Siapa yang melakukan kesalahan dan mendzalimi dirinya, kemudian dia memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, karena dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan lebih khusus lagi, Rasul mengatakan, man istaghfarallaha fi duburi kulli salatin thalatha marrat faqala astaghfirullah alladhi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirallahu wa inkana qad farra minazzahfi. Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah setiap selesai solat, tiga kali saja, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan ampuni walaupun dia membawa dosa pernah lari dari pertempuran. Lari dari peperangan itu, Bu, dosa besar. Enggak boleh orang lari dari peperangan itu kecuali kalau musuhnya lebih banyak. Umpamanya lebih dari tiga orang, satu melawan tiga orang, boleh lari. Tapi satu melawan dua orang enggak boleh lari. Sebab kalau lari dosa besar. Walaupun dia punya dosa besar lari dari pertempuran, kalau dia istighfar tiga kali setelah sholat, Allah akan ampuni dosanya. Luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, salawatul khams, salat lima waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang dikeluarkan Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'ati ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam taghshal kabair. Salat lima waktu dan Jumat ke Jumat adalah kafarah bagi dosa-dosanya selama dia tidak menenggelamkan diri dengan dosa besar. Sekarang ini, Bu, melakukan dosa kecil itu mudah sekali. Kalau dulu mungkinlah ya melakukan dosa kecil tetapi agak sulit gitu ya. Tapi kalau sekarang ini hampir tiap hari kita melakukan dosa kecil, Bu. Karena setiap kita ini punya handphone masalahnya. Terkadang di handphone itu kan nengok YouTube, nengok Facebook, nengok TikTok, ya kan? Atau apalah gitu ya. Terkadang nengok aurat di situ, entah laki-laki entah perempuan. Ya, yang di iklan-iklan lewat gitu kan. Kadang-kadang yang lewat di iklan itu kan enggak pakai jilbab juga tuh. Kadang-kadang ada yang lagi sepak bola gitu kan, di atas lutut celananya itu kan aurat laki-laki. Kadang terlihat laki-laki, terlihat aurat perempuan hampir setiap hari. Entah di iklan, entah di apa gitu kan. Itu kan termasuk dosa kecil. Maka kalau seseorang kemudian melanggengkan sholat lima waktu, maka sholat dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, itu di antara selang waktu sholat wajib ke wajib berikutnya, itu menghapuskan dosa. Bahkan di zaman Nabi, ada seorang anak muda itu berkhalwat dengan seorang perempuan, tapi tidak melakukan zina, maksudnya zina benaran. Hanya mungkin ya pegang-pegang, peluk-peluk, cium-cium gitu saja kan. Tapi tidak sampai zina besar. Tapi di mata para sahabat, dosa yang seperti itu sudah dianggap dosa besar itu. Nyesel dia. Datang dia kepada Nabi. Rasul, saya sudah melakukan dosa besar, katanya. Kenapa, kata Rasul, tadi saya berkhalwat dengan seorang perempuan begini, 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 tapi tidak sampai melakukan zina besar. Hanya berkhalwat saja. Kata Nabi SAW, hal sallaita al-asra ma'iyya jama'atan
Apakah tadi engkau sholat asar bersamaku jamaah? Kata anak muda ini, ya wahai Rasul. Apa kata Rasul? Idhab faqad ghafarallahu lak. Pergi kamu, Allah sudah ampuni dosamu. Kenapa? Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Baik, selanjutnya apa lagi? Sedekah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan ataupun dari sahabat Hudzaifah bin Yaman ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menanyakan kepada Hudzaifah soal fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, maka kemudian adalah yang kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ana sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kata Hudzaifah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Fitnah seseorang dari keluarganya, dari hartanya, dari tetangganya itu bisa digugurkan dengan salat, puasa dan sedekah. Jadi sedekah juga bisa menggugurkan dosa. Bahkan kalau seandainya sedekah itu dilakukan secara sirriyah, tidak terang-terangan, Bu. Yang tahu hanya ibu dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Gimana caranya Ustaz sedekah sirriyah itu? Oh, gampang. Sekarang kan di handphone itu sudah banyak tuh program SMS banking itu, Bu ya. Kirim saja lewat SMS banking. Kemudian coret namanya kan, enggak nampak tuh. Pengirimnya dicoret, kan enggak ada yang tahu siapa pengirimnya. Sudah gitu saja. Tinggal konfirmasi. Ya, jangan dikasih tahu konfirmasinya, kalau udah tahu nomornya tahu pula dia kan. Pakai nomor lain. Ya, jadi orang tak tahu yang nerima sumbangan tuh. Makanya Nabi SAW mengatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadab rabb. Bahwa sedekah yang tidak terang-terangan itu bisa menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Bisa menghilangkan kesalahan seperti api bisa dipadamkan dengan air. Rawahu Tirmidzi. Jadi sedekah juga bisa menggugurkan dosa. Kemudian apalagi intidharus salat. Intidharus salat, menunggu waktu salat. Rindu rasanya ibu itu di rumah itu kapan duhur kok lama kali ya, katanya. Nanti sudah salat duhur kapan asar ini kok lama kali. Habis asar, aduh kapan nih maghrib ini kok lama kali. Ini terbalik. Aduh, udah duhur lagi katanya. Nanti asar cepat kali waktu ini. Baru tadi itu sudah asar. Ah itu sholat jadi beban bagi dia tuh kalau ngomong kayak gitu tuh. Tapi kalau orang rindu menunggu sholat dan ingin sholat kembali, maka Nabi SAW mengatakan isbagul wudu fil makari wa i'malul aqdam ilal masajid wantidharus sholati ba'das sholah yughassilul khataya ghuslan. Sempurnakan wudhumu ketika engkau susah untuk berwudhu. Entah airnya dingin. Kayak sekarang kan lagi hujan terus nih di Batam nih. Perasaan greges terus kan, Bu ya. Dingin-dingin terus. Apalagi datang subuh. Nengok air kayak nengok es gitu ya. Tapi dipaksakan wudhu. Nah itu namanya menyempurnakan wudhu. Gak suka nyentuh air pun tetap dia berwudhu. Ataupun melangkahkan kaki ke masjid ataupun menunggu sholat setelah sholat, maka itu bisa mencuci kesalahan-kesalahan. Hadis ini sahih ala syarti Muslim dan dikatakan oleh Syekh Albani sebagai hadis sahih. Jadi menunggu sholat ke sholat itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian apalagi seseorang yang terkena penyakit
ataupun seseorang yang dilanda kesulitan, kesedihan, masalah gitu ya, kemudian dia sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukata yushakah." Rawahul Bukhari. Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu kafarah bagi dia, penghapus dosa-dosanya. Sampai kepada duri yang menancap sekalipun kalau dia sabar. Umpamanya ibu ini jalan kaki dari sini, tiba-tiba ku adalah yang nancap itu, entah tusuk sate gitu ya, atau mungkin duri tanaman. Kemudian ibu merasakan sakit, tapi ibu tidak ngeluh, ibu sabar gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa gitu ya. Ah, itu bisa menghapuskan dosa tuh. Ya. Tapi jangan ditusukkan. Ambil peniti, tusukkan pula kan itu. Ah, itu sengaja ditusuk-tusukkan. Tak boleh itu menyakiti badan. Karena badan ini milik Allah. Dari ujung rambut sampai kaki itu milik Allah, tidak boleh disakiti. Kalau kita disakiti oleh diri sendiri, sengaja ambil peniti dicolokkan gitu ya ke badan kita, berdosa kita. Karena badan ini amanah Allah, milik Allah semuanya, harus dijaga. Ya. Kemudian juga mengucapkan alhamdulillah setelah makan, Bu. Ibu makan nih. Makan apa saja? Entah makan nasi, entah makan bakso, entah makan minta makan apa sajalah ya. Yang penting setelah makan ibu mengucapkan alhamdulillah. Man akala ta'aman thumma qala alhamdulillah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah setelah dia makan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dia akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah dan yang berlalu. Subhanallah. Hanya mengucapkan alhamdulillah saja habis makan, Bu. Itu sudah bisa menghapuskan dosa, kan luar biasa. Apalah susahnya alhamdulillah habis makan. Ya. Kemudian juga ketika salat, Bu. Ketika amin, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya gitu ya. Ketika imam mengatakan amin, nah, kita juga ikut tuh. Amin. Artinya aminnya imam dengan aminnya makmum itu harus sama. Jangan imam dulu baru makmum, tidak. Dengar imam waladdallin saja, nah, langsung ibu amin. Jadi aminnya ibu dengan aminnya imam itu sama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammanal imam fa amin, fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah. Maka barang siapa yang cocok antara tak aminnya ia dengan aminnya makmum, setara gitu ya, sama-sama, kemudian bertepatan pula dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Coba ngucapin amin saja loh diampuni dosanya, luar biasa ya. Tapi yang benar, yang kayak anak-anak amin, yang kayak gitu ya. Jadi harus ada wazannya amin itu. Amin itu dibaca dua wazan, Bu. Bisa menggunakan wazan fa'ilun ya, atau fa'ilun. Dibaca amin atau amin. Nah, dua bacaan, Bu. Amin itu dua bacaan. Ala wazni fa'ilun atau fa'ilun gitu ya. Bisa dibaca amin ataupun amin. Nah, dua-duanya boleh. Karena arti amin itu artinya ya Allah kabulkan doaku. Allahumma istajibli, itu arti amin itu. Jadi jangan main-main dengan amin itu, karena amin itu meminta kepada Allah agar doa kita dikabulkan dalam sholat.
Kemudian juga contoh apa namanya amalan yang lain adalah al-masyu ilal masajid, melangkah ke masjid. Itu pun termasuk yang bisa menggugurkan dosa. Seperti hadis yang tadi saya baca, isbagul wudu alal makarih wa kathrutul khuta ila al-masajid. Ghufirallahuma taqaddama min dambi. Kemudian juga yang selanjutnya, bagi laki-laki al-muhafadati ala salatil jum'ah, yang menjaga salat Jumat. Karena Rasul mengatakan al-jum'ati al-jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahuma. Subhanallah. Jadi kalau seorang laki-laki melaksanakan Jumat nih, pemain Jumat ini, betul-betul dia melaksanakan Jumat. Kemudian nanti ketemu Jumat minggu depan tuh Bu, antara Jumat sekarang dengan Jumat minggu depan itu dosa kita sudah diampuni itu. Ya, makanya ibu dorong suami itu jangan malas-malas ke masjid untuk sholat Jumat kalau datang Jumatan itu. Cepatlah bang ke masjid biar dapat unta. Nanti kalau terakhir enggak dapat tuh telur ayam pun enggak dapat gitu ya. Kemudian juga yang bisa menghapuskan dosa adalah kafaratul majlis, Bu. Ingat, ibu ya, kafaratul majlis itu penting, Bu. Ibu umpamanya datang ke arisan atau mungkin datang ke kondangan atau ibu main ke rumah kawan, entah berdua, entah bertiga, entah berempat, ngobrol lah ibu di situ sambil makan rujak, ya kan? Nanti ibu setelah pulang, Bu, selesai mau balik nih, Bu ya. Jangan lupa, Bu, baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Kata kawannya kayak ustaz aja katanya. Ya habis ngaji ya. Bukan kafaratul majlis, bukan penutup kajian. Kafaratul majlis itu penutup majlis. Kenapa Bu disarankan membaca kafaratul majlis? Yang namanya orang ngobrol bertiga, berempat, apalagi orang ramai, Bu, terkadang adalah yang keselio ngomong tuh, entah keselio akhirnya bicarakan orang, entah terlalu kasar nyinggung orang yang ada di situ. Coba bayangkan, coba ibu datang ke rumah kawan tak ada dosa, tahu-tahu ngobrol di situ jadi punya dosa, akhirnya apa, ngibain orang atau mungkin tersinggunglah orang yang ada di situ dengan ucapan ibu gitu ya, atau dengan intonasi ibu disangka ibu marah, jadi orang enggak enak kan. Nah, supaya hilang dosa-dosa di majelis itu, Bu, pulang tak bawa dosa, berangkat tak bawa dosa, gitu maksudnya. Supaya pulang pergi itu betul-betul tak bawa dosa. Jangan pula berangkat tak bawa dosa, pulang pula bawa dosa. Nah, itu pentingnya kafaratul majelis. Kemudian juga ibu kalau dengar azan, Bu, kan di situ apa namanya ada doa, ya doa apabila ibu mendengar suara muazin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasakan kalau umpamanya ibu kan setelah membaca, kata Rasul kalau muazin bilang Allahu Akbar, ya kita Allahu Akbar kan itu ya, sampai kepada hayya ala taini ya, hayya ala sholah, hayya ala falah, kan tidak sama tuh jawabannya. Ibu membaca la haula wala quwata illa billah. Habis itu kemudian membaca doa azan kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, sampai selesai. Selepas itu ibu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu min dhanbihi. Kalau ibu membaca selepas mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa anna muhammadan abduhu wa rasulu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya atau rasula wa bil islami dina, maka akan diampuni dosa-dosanya. Coba hanya ngomong begitu saja diampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian juga at-tasamuh wal af. At-tasamuh wal af, memaafkan orang dan berlapang dada dari orang. Karena dalam sebuah ayat surah Al-Imran ayat 133 sampai 134, Allah mengatakan
Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada keampunan Rabb kalian, karena sorga seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa di sini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhiminal ghaiz wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa yang disediakan sorga seluas langit dan bumi itu, yang akan mendapatkan ampunan itu adalah orang-orang yang berinfak baik dalam kondisi senang ataupun susah, dan orang-orang yang menahan emosi dan mudah memaafkan manusia. Tahan emosi, kalau lagi marah tahan, itu bisa menghapuskan dosa, Bu. Jadi kalau ada orang yang nyakiti ibu, tiba-tiba ibu dimarahi orang, digibahi orang, ya ibu manusiawi kan, pasti mau marah kan gitu. Tapi ibu tahan-tahan marahnya. Ketika ibu menahan marah itulah dosa ibu diampuni itu. Apalagi sampai memaafkan. Kasih uzur. Ah sudahlah, saya maafkan, memang dia gitu sih. Biasalah dia gitu. Ah, dimudahkan gitu ya, disederhanakan masalah. Jangan dibesar-besarkan, nanti jadi tengkar. Nah, itu saja bisa menghapuskan dosa. Kemudian yang lain juga bacaan tahlil, Bu. Bacaan la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin 100 marrah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari itu 100 kali, Bu. Apa kata Rasul? Kanat adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin. Maka sebanding dengan memerdekakan 10 budak, akan dicatat 100 kebaikan, akan dihapus 100 kesalahan. Masya Allah ya. Ibu merdekakan budak, dari mana duitnya, Bu? Cukup membaca ini saja 100 kali sama dengan ibu merdekakan budak 10 budak. Cukup tidak dicatat lagi 100 kebaikan, cukup tidak dicatat lagi, dihapus lagi 100 kesalahan. Hanya ngomong begini, Bu ya. 100 kali ibarat kita infak gitu ya untuk memerdekakan. Harga budak tuh tak tahu sekarang berapa tuh. Ya. Tapi cukup membaca ini 100 kali saja sudah sama dengan memerdekakan 10 budak. 100 kesalahan dihapus, 100 kebaikan dicatat. Subhanallah. Termasuk juga, Bu, salatu raka'ataini ini, salat 2 rakaat apabila ibu melakukan dosa. Ibu habis gibah nih di tetangga nih. Lama pula gibahnya setengah hari. Baru balik, aduh mak, saya tadi saya sudah gibahi orangnya. Amin. Nantilah, langsung ibu telpon sama yang digibahi itu. Saya minta maaf loh, tadi saya yang gibahi anti loh. Minta maaf ya. Habis itu ngomong sama kawan-kawan yang satu majelis itu, saya gak ikut-ikut loh katanya. Nah ibu langsung sholat 2 rakaat tuh, sholat tobat namanya ya. Maka kata Nabi SAW, ma min abdin aznaba dhanban fayuhsinu tuhur thumma yakumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghufirullah. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia memperbaiki wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat taubat, bertobat kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni itu dosa-dosanya. Ya. Kemudian juga yang bisa menghapuskan dosa adalah ittiba'us sayyi'ah al-hasanah, ikuti yang buruk dengan yang baik. Jadi kalau seandainya satu hari ini kita melakukan keburukan, maka buatlah satu hari ini juga melakukan kebaikan. Boleh jadi mungkin satu hari ini ibu tidak sadar marahi orang. Orang yang dimarahinya mungkin ya kita tidak tahu apakah dia nerima atau tidak gitu kan. Tapi mungkin ibu melakukan hal yang sama. Nah, buatlah kebaikan di situ juga. Kalau tadi marah-marah, sekarang
ngomong yang baik-baik, yang santun-santun sama orang gitu ya. Jadi imbangi itu keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana yang sering saya katakan, kalau ibu melakukan dosa yang tidak terang-terangan dalam satu hari ini dua kali, maka lakukan juga amalan yang baik yang tidak terang-terangan dua kali juga, supaya bisa menghapus kesalahan tadi. Karena Rasul yang mengatakan wa'at bi isyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah yang buruk dengan yang baik, yang baik itu pasti mengalahkan yang buruk. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, karena kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Termasuk juga orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang terlibat dalam perang gitu ya. Karena Rasul yang mengatakan Allah akan mengampuni dosa orang yang mati syahid apapun dosanya kecuali utang, kecuali kalau dia punya utang lain, kata Rasul. Termasuk juga at-taubatus shadiqah, bertobat betul-betul sebelum matahari terbit dari barat ataupun sebelum nyawa di kerongkongan. Nah, itu bisa menghapuskan dosa. Termasuk juga puasa. Pertama puasa Asyura, puasa di bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram, kata Rasul yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa satu tahun ke belakang, rawahu Muslim. Ataupun puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah umpamanya ya. Rasul mengatakan yukaffiru sayyi'atal madiyatal baqiyah. Kalau puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini lebih hebat lagi pahalanya, dihapuskan kesalahannya setahun ke belakang dan setahun ke depan, luar biasa. Ataupun puasa bulan Ramadan. Nah, itu kalau Ramadan jelas-jelas Bu ya, puasanya, salat malamnya, Lailatul Qadarnya, itu menghapuskan dosa semua tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhanan wa fi riwayatin man qama Ramadhanan wa fi riwayatin man qama Lailata Qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadhan, dalam riwayat barang siapa yang salat malam di bulan Ramadhan, dalam riwayat yang lain barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini juga perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa, termasuk haji dan umrah kalau ibu punya uang. Karena Nabi SAW yang mengatakan man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'aka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang haji karena Allah, karena Allah Bu, bukan karena manusia, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor selama haji, tidak melakukan kemungkaran selama haji, kefasikan, kecuali pulang Bu seperti anak bayi. Anak bayi kan enggak punya dosa Bu. Nah, itulah keutamaan orang haji. Pulang saja enggak punya dosa dia. Begitu juga umrah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainakuma. Umrah satu ke umrah berikutnya itu setahun namanya umrah nih. Tahun ini umrah, tahun depan umrah lagi. Setahun itu dihapuskan dosa-dosanya dari umrah ke umrah. Subhanallah ya. Maka ini kesempatan bagi orang-orang kaya nih. Kalau memang punya uang berangkat. Ya. Karena ini salah satu yang bisa menggugurkan dosa. Tentu yang paling besar dari semuanya, dari semua yang saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi, yang paling besar yang bisa menghapuskan dosa adalah at-tauhid. Ya. Tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah dan beriman kepada dan beramal saleh. Tauhid. Tauhid penting. Kemudian juga amal soleh secara umum, apapun amal solehnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 7, walladzina amanu wa aminu salihat nukaffira lanukaffiranna anhum sayiatihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka, termasuk berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Dalam surah An-Nisa 31 Allah mengatakan in tajtanibu kabaira
ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, syirik, zina, minum khamar dan begitu seterusnya, apa yang telah dilarang, maka kami akan gugurkan dari kalian kesalahan kalian. Termasuk juga berusaha menjadi orang yang takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, gitu ya. Karena Allah mengatakan waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan juga penting taubah as-shadiqah, betul-betul bertobat dengan tobat yang jujur. Tapi kalau seandainya ini berkaitan dengan dosa besar, maka ada tambahan, Bu. Bukan hanya sekedar amalan-amalan yang saya tadi sebutkan. Kalau berkaitan dengan dosa besar, ada lagi tambahan. Pertama, ikhlas, niat ingin bertobat. Yang kedua, al-iqla', betul-betul melepas dosa dan meninggalkan. Yang ketiga, an-nadam, menyesal, kenapa saya melakukan dosa. Yang keempat, aqdul azmi, betul-betul berjanji tidak mungkin kembali ke dosa itu. Kemudian yang kelima, ikuti dosa yang sudah dilakukan dengan kebaikan supaya dosanya bisa terhapuskan. Dan kalau itu berkaitan dengan hak adami, hak-hak manusia, maka kembalikan. Pernah ngambil, balikin apa yang sudah diambil. Pernah zalimi, minta keriduannya agar dimaafkan kedzalimannya. Dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang keutamaan taubat sendiri, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama, taubat itu menjadi penyebab Allah itu suka dengan kita. Makanya ada doa, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Setiap kita habis wudu itu kan, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertobat dan termasuk orang-orang yang bersuci. Setiap wudu kita meminta kepada Allah seperti itu kan. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, karena Allah suka dengan orang-orang yang tobat dan suka dengan orang-orang yang bersuci. Ya. Yang kedua, bahwa tobat itu menyebabkan Allah mengampuni kesalahan kita dan menerima amalan kita. Dengan tobat itu Allah akan memaafkan kesalahan kita dan menerima amalan kita. Yang ketiga, dengan tobat itu kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan itulah keberuntungan yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sesungguhnya, termasuk penyebab seseorang mendapatkan rahmatnya. Orang yang suka tobat itu, maka akan datang rahmat Allah. Karena Allah mengatakan Allah itu lebih senang dengan tobatnya seorang hamba dibandingkan seseorang yang safar ke padang pasir bawa unta dan semua perbekalannya di atas unta. Ketika dia tidur, minggat pula lah unta itu karena enggak diikat. Akhirnya orang ini termenung, matilah aku di padang pasir ini, tak ada minum, tak ada makan, tak ada unta, katanya kan. Akhirnya dia cari sana sini, sana, enggak ketemu. Sudah pasrah dia mau mati di padang pasir. Akhirnya dia pun tertidur. Ketika terbangun, untanya pula depan mukanya. Apa enggak senang, Bu? Tapi Rasul mengatakan, Allah lebih senang kepada hamba yang bertobat dibandingkan orang ini yang mendapatkan unta dan perbekalannya. Kenapa? Karena Allah itu akan mencurahkan rahmatnya kepada orang yang bertobat. Termasuk tobat juga adalah sebab mendapatkan pahala besar. Dan termasuk tobat juga adalah mendapatkan banyak kebaikan setelah keburukan yang dilakukannya. Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa seorang hamba itu tidak boleh bosan untuk mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena
walaupun malaikat Ibu, malaikat itu hamba yang tidak pernah bermaksiat kan Bu. Tapi Adam itu adalah makhluk yang bermaksiat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan Adam dibandingkan malaikat kan Bu. Adam bermaksiat kemudian bertobat. Malaikat bertobat terus tak pernah maksiat. Tapi Allah muliakan Adam. Kenapa? Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi. Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Rasul, seandainya kalian tidak melakukan dosa seperti malaikat, anggaplah kalian seperti malaikat, tidak punya dosa, tidak pernah melakukan dosa, tentu Allah akan binasakan kalian semua, dan akan didatangkan sebuah kaum yang berdosa, kemudian minta ampun kepada Allah, Allah pun ampuni dia. Kenapa? Karena Allah suka dengan orang yang bertobat. Lah macam mana orang bertobat kalau tak punya dosa? Kan bertobat itu karena punya dosa, kemudian dia bertobat. Allah suka tuh dengan orang yang bertobat. Tapi jangan disengaja buat-buat dosa, nanti tak sempat pula bertobat. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah lihat bagaimana keutamaan orang yang bertobat kan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memang melekatkan kepada anak Adam itu pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kan itu. Setiap anak Adam itu pasti dosa. Pasti melakukan dosa. Kalau ada ibu yang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, kadzab, dusta ibu ini. Dustakan orang yang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa. Karena dosa itu macam-macam. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa, tobat. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, yang jelas bahwa ingat, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, walaupun sampai membumbung ke langit sekalipun, sampai ke awanlah dosa kita itu saking banyaknya, kalau kita datang betul-betul menghadap Allah ingin bertobat, apa dalam hadis kudus itu Allah katakan, ya ibadi lau dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hei anak Adam, sekalipun dosamu melambung sampai ke langit, kata Allah, tapi kau datang kepadaku dengan ikhlas ingin bertobat, ku ampuni, aku enggak peduli, kata Allah. Lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amr bin As ini kan Bu, seorang sahabat, dia baru masuk Islam setelah 20 tahun. Dia sama dengan Khalid bin Walid tuh, 20 tahun baru masuk Islam. Setelah lewat Islam 20 tahun baru masuk Islam tuh, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan ada satu kawannya itu, 3 orang. Khalid bin Walid langsung masuk Islam berbaiat kepada Rasul. Amr bin As pula ragu-ragu. Kata Rasul, kenapa kau ragu-ragu hei Amr? Apakah kau ragu-ragu dengan agamaku? Kata Rasul, kata Amr, bukan itu wahai Rasul. Aku ingin masuk Islam tapi ada syaratnya, kata Amr. Kata Rasul, apa syaratnya? Begini Rasul, kau tahu apa yang sudah kulakukan kepadamu dan sahabatmu. Sampai ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah juga, Amr bin As yang melobi Najasyi untuk memulangkanmu. Kau sudah tahu dosaku banyak wahai Rasul. Saya siap masuk Islam. Pertanyaannya, aku minta syarat. Kata Rasul, apa syaratnya? Seandainya aku masuk Islam, maukah kau berdoa kepada Allah agar dosa-dosa yang selama ini kulakukan kepadamu dan sahabat-sahabatmu Allah ampuni? Rasul pun tersenyum dan mengatakan, ya Amr, innal Islam yahjubu ma qabla. Amr, Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Sebagaimana taubat itu tahjubu ma qabla, menghapuskan dosa-dosa sebelum taubat. Artinya nikmat Allah, rahmat Allah itu luas. Di zaman Bani Israel ada 99 orang dibantai oleh preman. Tapi dapat hidayah preman ini, ingin bertaubat. Datang dia kepada seorang rahib, jahil pula rahib ini. Rahib, Pak Pendeta,
saya ingin masih bertobat nih, saya sudah membunuh 99 jiwa nih, gimana cara nebusnya nih? Kata pendeta itu, oh gak bisa, kau dosamu udah banyak tuh. Satu orang kau bunuh saja besar, 99 pula kau bunuh, tak bisa, gak ada tobat bagimu. Marah dia, dibantai pula tuh si rahib itu. Kenaplah 100 jiwa dia bantai. Tapi dia tidak putus asa ingin bertobat. Ketemulah seorang alim, memang ahli ilmu gitu ya, bertanya, ada enggak tobat, saya sudah membunuh 100 jiwa yang terakhir seorang rahib kubantai gitu. Akhirnya kata sang alim nih, ada, tapi kau harus datang ke perkampungan. Kampung itu semua orang alim, orang soleh, orang baik. Ah, kau gabunglah dengan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kau di sana. Menunjukkan apa? Lingkungan itu mempengaruhi tobat. Ya, berangkat dia di tengah jalan, antah berantah, mati pula dia, antah jatuh, entah apa, mati dia. Belum sampai ke kampung yang dituju, datang malaikat azab mau ngambil ruhnya. Ah, dia pantas masuk neraka katanya. Datang pula malaikat rahmat, bukan, dia ahli sorga karena sudah ada niat tobat. Kata malaikat azab, tidak bisa, dia sudah membunuh 100 jiwa yang terakhir tuh pendeta dibunuh dia katanya. Akhirnya rebutanlah ruhnya malaikat azab dan rahmat ini. Akhirnya Allah mengutus apa? Malaikat hakim. Kata malaikat hakim pemutus ini, tunggu dulu, jangan diputuskan apakah dia termasuk ahli nar atau ahli jannah katanya. Kita ukur dulu antara kematian dia jaraknya dengan kampung yang dituju, dengan kematian dia kepada orang yang bertanya. Kalau dekat kepada yang bertanya, masukkan dia ke neraka. Kalau dekat ke kampung yang dituju, masukkan dia ke sorga. Sebenarnya disebutkan dalam riwayat itu, dia itu baru keluar dari orang yang bertanya. Artinya desa yang dituju masih jauh itu sebenarnya. Tapi karena Allah luas rahmatnya, dilipatlah bumi itu sama Allah. Akhirnya didekatkan ke kampung itu. Padahal sebenarnya dekat ke yang ditanya, karena baru keluar dari orang yang bertanya itu. Tapi karena rahmat Allah itu luas, dilipat bumi sama Allah, didekatkan ke kampung yang akan dituju bertobat itu. Subhanallah. Itulah kenapa Allah mengatakan, inna rahmati taghlibu ghadabi, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Allah lebih sayang. Ya, karena sudah ada niat tobat, dilipat bumi, dekatkan pula ke kampung bertobat, masuklah dia ke dalam sorga. Nah, itu menunjukkan apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu mengampuni semua dosa, sebesar apapun dosa, hatta syirik sekalipun. Anggaplah syirik sekalipun. Tapi kalau dia ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada mustahil. Allah itu ghafurur rahim. Allah itu maha menerima tobat siapapun. Dan harus yakin, ya, rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu seluas-luasnya. Sampai ada seorang anak muda di zaman Bani Israel, tidak pernah melakukan dosa, 70 tahun. Mana ada zaman sekarang anak muda tidak melakukan dosa. Yang ada gemar melakukan dosa. Jadi ada anak muda di zaman Bani Israel itu 70 tahun dia tak berbuat dosa, Bu. Meninggal dia berdiri di pintu sorga. Kata Allah, masuk kau ke dalam sorga dengan rahmatku. Kata anak muda itu, tidak mau saya. Saya ingin masuk sorga dengan amalanku katanya. Kata Allah, masuk kau ke dalam sorga dengan rahmatku. Tidak, saya tidak akan masuk sorga dengan rahmatmu, tapi saya ingin masuk sorga dengan amalanku. Kalau memang aku pernah berbuat dosa, kemudian kau ampuni dosaku, kau masukkan aku ke sorga dengan rahmatmu, wajar. Aku loh tidak pernah berbuat dosa, masa dengan rahmatmu aku masuk sorga? Aku ingin masuk sorga dengan amalanku katanya. Kata Allah, baik, hitung berapa amalmu. Dihitunglah amalannya itu. Rupanya setelah dihitung amalannya, tidak sebandinglah dengan satu nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya berupa penglihatan. Takut dia tak masuk surga. Akhir mengatakan, ya Rob, sudahlah, enggak apa-apa, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu saja. Nah, lihat. Jadi rahmat Allah itu luas. Jangan stres. Banyak orang yang stres gara-gara pernah melakukan dosa, ingin tobat, kayaknya Allah sudah tutup pintu tobat. Enggak, Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia, kita sakiti, kita jengkeli, ya kan, Bu? Kemudian kita datang ke rumahnya, ngetuk pintu, tadi buka-buka sama dia. Tapi kalau Allah berbeda.
Kalau kita hari-hari mengetuk pintu langit, minta ampun kepada Allah, Allah lah setiap hari loh, sepertiga malam akhir loh, menawarkan ampunannya kepada kita. Hei hamba-hambaku, kata Allah, man yad'uni fa'astajibala, wa man yas'aluni fa'utia, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Tiap malam, tiap sepertiga malam Allah mengatakan seperti itu. Ada kesempatan setiap hari. Dan hebatnya Allah itu Bu, salah satu di antara sifat Allah itu atau nama-nama Allah itu ada sittir. Allah itu memiliki sifat sittir. Sittir itu apa Bu? Menutup aib kita. Kita melakukan dosa di malam hari, Allah tutup pula aib kita di siang hari. Kita melakukan dosa di siang hari, Allah tutup aib kita di malam hari. Kurang apa Allah itu coba? Sudah kita berbuat dosa kepada Allah, dia pula tutupi aib kita. Karena mulianya manusia itu karena ditutup aibnya sebenarnya. Coba kalau seandainya orang itu dibongkar aibnya Bu, enggak ada orang menghormati orang itu, pasti meletakkan pasir semua di atas kepalanya. Imam Ahmad saja ngomong begitu. Ketika murid-muridnya datang kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad lagi belanja tuh di pasar tuh. Kata murid-muridnya, ya Imam, biar kami bawa barang-barangmu ke rumah. Kau jalan kaki saja, kau kan guru kami, katanya. Kata Imam Ahmad, enak saja kau ini, katanya. Kau kan enggak tahu aibku saja, kata Imam Ahmad. Kalau kau tahu aibku, Allah bongkar aibku, pasti kau letakkan pasir di atas kepalaku. Aku dihormati itu karena Allah tutup aibku, katanya. Semua manusia, mau ustadznya, mau santrinya, mau awamnya, mau menterinya, mau presidennya, mau siapapun manusia di dunia ini Bu, kalau sempat Allah bongkar aibnya, enggak ada manusia itu dihormati sama sekali. Jangankan itu, gara-gara ngomong satu kali kepleset Bu, yang tadinya ditokohkan, dibanggakan, dipuji, ngomong pula di YouTube salah kepleset, menghina anu, menghina ini, dia dibully sama netizen, habislah dia Bu. Itu baru kepleset satu tuh, sudah dihabiskan nih, nggak dihormati lagi, dicaci maki yang ada itu sama netizen. Gimana kalau satu umur dia betul-betul ditampakkan aibnya? Ya Allah ya Rabb, tidak ada manusia yang mulia di hadapan manusia. Bersyukur kita punya Allah itu maha sitir, ya sudah kita berbuat dosa, Allah tutup pula, alhamdulillah. Dan habis itu Allah kasih pula peluang kita bertobat. Enak Bu. Kalau ibu buat sama, salah sama saya Bu, ibu minta maaf, paling jawaban saya, nantilah tengoklah. Kalau pantas dimaafkan, saya maafkan. Kalau tak pantas, ya tak saya maafkan. Nah itu kalau kita tuh. Kalau tidak, sudah kita berbuat salah sama Allah, Allah tutup aib kita, Allah kasih pula peluang tobat. Masya Allah. Allah itu Rahim, Rahman, Ghafur, ya, Latif. Luar biasa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan Bu. Alhamdulillah, belum ada yang bertanya. Nah, makin cepat makin baik. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong beradab, berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,